Proses pemakaman anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memeriahkan mumpat. Ridwan Kamil dan istrinya Atalia terlihat menabur bunga ke makam Ril. Momen tersebut terlihat dalam tayangan kanal YouTube Humas Jabar, Senin 13 Juni 2022. Ridwan Kamil dan Atalia terlihat berdiri di sisi makam Ril di Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Mereka kemudian tampak menabur bunga ke atas makam putra sulung mereka. Putri mereka, Camilia Latitia Azahra atau Zara, juga ikut menabur bunga. Keluarga Ridwan Kamil tampak menggunakan baju berwarna hitam. Proses tabur bunga terus berlanjut usai Ridwan Kamil dan Atalia selesai menaburkan bunga. Ril meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Are, Bern, Swiss pada Kamis 26 Agustus. Jenazah Ril ditemukan pada Rabu 8 atau 6. Setelah ditemukan, jenazah Ril dibawa dari Swiss dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 12 atau 6. Jenazah Ril kemudian dibawa ke Gedung Pakuan Bandung untuk disemayamkan sebelum dikebumikan di Cimaung.